ada pertanyaan nih. Kalau calon customer kan berkelas finansialnya, apakah perlu kita mengelompokkan? Oh, ini pertanyaan buat Bunda atau? Oh, ini sekarang masih masih nanti nanti kalau yang itu ya. Oh, ada pertanyaan sendiri. Ini contoh aja, satu aja. Ada nggak yang mungkin punya kendala di lapangan, terus kemudian belum bisa menjawabnya? Nah, itu bisa di-chat ke tim Ini viralkan banyak nih dulu. yang masuk. Ada berapa ini? Ada 4. Apa coba dibacain, Mas? Jadi, pilih salah satu ya. Hmm. Ini keberatan. Cuma seminar online aja kok mahal ya. Kalau tadi apa pertanyaannya? Cuma Nih, seminar, kalau seminar cuma seminar online online kok aja mahal, kok Mas? mahal ya. Biasanya sih kalau ada pertanyaan kayak gitu lebih dijawab ke mahal dibandingkan dengan apa gitu. Iya, karena memang harus ada pembanding ya, Mas ya. Misalkan dia nyebut mahal itu dibandingkan sama apa gitu. Apakah Kalau yang pembandingnya lain? misal sama training offline-nya kan itu Training offline-nya. Kontras banget ya, Mas. Okay. Mungkin ini Mas bisa dari segi benefit sih. Kadang orang benefit. Belum tahu benefitnya karena baru tahu dari segi covernya aja kan. Covernya training online kan. Basic pemikirannya gitu dulu kan. Kok cuman online aja kok mahal gitu kan ya. Nah, kan kalau kita jelasin benefit kan benar gitu. Jadi lebih apa lebih logis gitu. Siapa ini benefitnya kayak mentoring segala macam gitu kan. Kadang kan mentoring tatap muka secara langsung aja itu kadang udah mahal kan sama sama beberapa trainer kan gitu ya. Betul Mas Usno. Jadi mungkin penekanan di benefit itu kan gitu. Kalau sama dibilang kenapa lebih mahal. Benefit dan biasanya yang nanyanya itu dia belum menemukan kebutuhannya sendiri gitu terhadap produk yang kita jual. Contoh, dia itu butuhnya tentang manajemen stres. Tapi kok nemunya academy trainer ya, apa komunikasi gitu. Terus pasti nanyanya kok mahal banget gitu. Karena yang dia butuhkan nggak nemu gitu. Tapi kalau dia udah butuh, biasanya kalau semahal apapun dikejar karena sesuai kebutuhannya. Oke, terima kasih Mas Ali. Sebenarnya kalau yang ditulis di chat ini, sebagian besar memang yang dialamin ya. Ya. Terutama di academy trainer, itu sering kali itu. Kalau ya, misalkan paling banyak sih ada itu, mahal. Kegiatan, ya sering nunda, kadang-kadang ini ada nih, nanti dulu ya Mas, saya pikir-pikir dulu. Nah, itu Ya. kan berarti dia pengen waktu. Berarti, apa namanya, kita bisa apa, menemukan solusi jawabannya, yaitu mungkin bisa dijawab ini, kalau misalkan nanti dulu ya, saya pikir-pikir dulu gitu. Kira-kira apa namanya? Saya bisa dapat kabar selanjutnya kapan ya gitu. Yang penting itu dikejar terus gitu, kurang lebih gitu. Mungkin jeda 1 hari 2 hari gitu. Kemudian ada yang nanya kok mahal ya gitu. Padahal kok bicaranya cuma gini gitu. Tapi memang kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, bisa aja dijawab karena memang kan acara produk-produk training itu. Sebenarnya ilmu itu kan gratis ya, cuma yang mahal itu memang dedikasi seorang pematerinya yang mengajarkannya gitu kan. Terus ada lagi mungkin jadwalnya bentrok, nah, itu mungkin bisa dialihkan batch selanjutnya di plot tanggal yang next gitu. Bagus nih Pak Azka. Harga itu nggak jadi isu kalau segmen marketnya itu udah sesuai. Sesuai yang tepat share. Ya. Nah ya betul. Cuma memang perlu challenge meyakinkan calon customer gitu benar sesuai. Gue banget. Ya. Materinya gue banget ya Pak ya. Emang kadang-kadang kendala dari tim sales maupun marketing itu mengkomunikasikan produk tersebut itu supaya bahasanya benar-benar membumi dan bisa sesuai kebutuhannya. Itu challenge-nya gitu. Dari sales maupun marketing fokusnya di situ. Misalkan produknya ini satu tentang komunikasi atau manajemen stres lah. Nah itu cara orang supaya paham definisi manajemen stres yang sesuai dengan apa yang dia alami itu perlu banyak berkali-kali
dicoba lagi tadi itu 7 kali taruf ya, dicoba lagi, oh ini nggak bisa, dicoba lagi sampai prospek itu, oh iya ini butuh. Nah itu juga kita udah sering ngalamin itu, bahkan prospek yang dari 1 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu itu baru closing ya sekarang, karena kita ganti pola terhadap market yang udah kita cluster gitu kira-kira. Oke. Ini ada lagi, ntar ya. Mas, saya mau ikut ini, tapi kondisi suami saya di PHK, penghasilan menurun drastis, buat makan aja susah. Gratis. Masa saya ikut training? Gratis lah buat ibu. Ya. Kalau Mas Husnul, silakan Mas Husnul. Silakan. Kalau itu kan bisa dikasih option sih pun. Option kan misalnya kan kadang kan niat belajar memang kan kuat selalu ya? Tinggi ya. Niat belajar kuat tapi segi finansial menurun. Tidak di PHK tapi tidak juga dipecat ya. Tapi statusnya tidak jelas bisa itu makan bahasanya dirumahkan tapi tidak digaji dan tidak di PHK juga gitu. Nanti kalau cuma ada harapan jika COVID ini selesai gitu, nanti boleh masuk kembali gitu. Oke, itu jawaban Mas Husnul ya. Belum Bun. Saya mau kasih challenge buat peserta yang lain, bisa jawab ini dengan seperti apa, nanti saya mau kasih hadiah. Oh, Pak Aska udah jawab. Masih. Udah jawab tuh, Bun, Pak Aska. Aska, jawabnya gimana nih? Bentar. Itu, Bun, mau gratis nggak, Bu? Ajak temennya 10, nanti Ibu gratis. Keren. Betul. Nih, dapat coklat. Dapat coklat. Jadi saya kirim ya alamatnya. Iya. Selamat, Pak Aska. Passwordnya. Mas Faris nanti ya. Datanya ya, dikasih ke Mas Faris, saya kirim sesuatu. Iya, asik. Alhamdulillah. Nah, yang berikutnya, apa nih? Mana ya? Tadi. Calon, oh, bukan ya ini. Ini soalnya agak keberatan seminar online kok mahal udah. Kadang target sekedar ingin tahu, maksudnya tahu bulat gitu. Cukup tahu aja, Bun. Iya, cukup tahu. Cukup tahu. Oh, hanya maksudnya ingin... thanks infonya ya, gitu ya? Iya, atau terima kasih atas informasinya. Nah. Kadang ini ada sinkron bahasa ini, Bun, dalam beberapa kesempatan saya temuin. Mana tadi yang? Tak pikir-pikir dulu itu sama itu masih sinkron kadang, Bun. Itu kadang bentuk penolakan halus aja biasanya. Oke, masih bisa di follow up nggak dengan tak pikir-pikir dulu? Ada 2 kemungkinan, Bun. Masih tetap bisa diproses selagi kita bisa mengarahkan itu benar-benar kebutuhannya dia, benar-benar gue banget gitu. Terkadang kan memang kita belum bisa menyampaikan pesan bahwa itu materinya dia banget gitu. Saya mau ngasih hadiah lagi. Ada yang bisa jawab nggak peserta kalau orang bilang tak pikir-pikir dulu? Saya pikir-pikir dulu. Ayo silakan. Mas Ali lagi nerima prospek ini. Ada? Ini baru 1, Bun. Apa nih jawabannya? Coba, Mas Haris. Kira-kira kapan ini? Oh, nama lagi nih. Boleh tahu apa yang dipikir? Gitu. Kira-kira kapan selesai mikirnya, Pak? Canda. Siapa tuh yang jawab, Mas Doni ya? Oke. Dipepet dengan elegan. Waduh, gimana nih? Gimana mepet elegan itu? Mepet elegan. Itu pun ada cantik-cantik gitu.
Mau dibantu berpikir tuh. Udah, masih ada lagi atau udah cukup? Kalau yang ini udah dijawab belum, Bun? Yang tadi, Bun, yang masalah demografi. Demografi status itu status apa? Udah dijawab belum, Bun? Sebentar, ini. Ya, belum aku. Soalnya ini agak scrollingnya itu agak loncat gitu kalau aku pencet. Udah. Udah, jadi ya. Ya, udah. Oh, masih nambah lagi ini. Apa? Jangan lama-lama mikirnya, nanti nyesel kalau nggak ikutan. Oh yes, keren. Oke, masih centang satu itu. Ada lagi? Ada, masih nambah. Nah, kira kapan putusannya, Bapak, Ibu? Oke. Ada yang bisa dibantu, ini limited. Limited edition soalnya. Ya, karena kan sambil terbatas. Bapak Ibu berpikir, kami akan mencatat data Bapak atau Ibu dalam daftar peserta. Wah. Nah, ini bisa. Ini punya harapan besar nih. Ini sih udah dicatat jadi peserta, berarti bayarnya nanti aja katanya. Ya, ya kan bisa diprospek lagi nanti. Keren-keren ya jawabannya ya. Iya. Ada berapa hadiah Bu yang siapin? Waduh, bingung saya nih. Apa yang harus dipikir lagi, Mas Mbak? Kan di era pandemi ini online class sudah murah banget. Saya nggak mikir-mikir lagi gimana kalau saya kasih diskon 50% aja. Ajak teman-teman yang lain juga ya. Siap. Oke. Udah nih, ngerain lagi. Udah. Ya. Oke, sekarang. Yang dari situ semua, mana nih? Yang milih ini aja deh. Tim sales-nya aja yang milih. Mas Faris. Oh, saya. Berapa orang nih? Karena bagus-bagus itu. Om Bimpa aja ya? Om Bimpa, jangan lah. Siapa yang tangannya ngacung duluan aja, Bun? Karena bulan puasa, Bu Sofi lagi baik, mau bagi-bagi, semuanya dapat. Asik. Yang hadir dapat semua ya. Permen dong. Keren, keren. Dua deh, dua. Aduh. Dua, okay. Mas Usnul 1, Mas Faris 1. Ya. 3 ada 3, Mas Ali 1. 3 ya, oke. Okay. Ya. 1. 2. Ini. 3. Dari Mbak Dia Aprilia Nugraha. Kesempatan belajar dengan pemateri hebat macam beliau-beliau ini sayang sekali kalau dilewatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera take action, jangan mikir melulu gitu. Oke. Pendekatan dengan emosi. Ini orang sebut pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual itu. Iya, ada tiga jalur ya, emosional, logika, spiritual. Spiritual, iya. Tadi ada banyak yang cara ininya pendekatannya pendekatan spiritual ya. Maksudnya ngedoain gitu. Dan orang juga pasti ada semangatnya juga kan. Ya, insya Allah gitu. Doain bulan depan bisa ikut gitu. Ada emang gitu? Enggak ada sih. Ada tadi. Kayaknya ada deh. Siapa harus dari jawaban peserta dong. Itu kan jawaban Mas Usnul. Oh, enggak, tadi ada. Bun. Ada tadi. Oh, Mbak Irma ya? Ada satu lagi, Bun. Iya, Mbak Irma. Iya, Mbak Irma. Dari Kang Atar juga nih. Sambil Bapak Ibu berpikir, kami akan mencatat data dalam daftar peserta. Itu kan udah di optimis lah dia. Dirimu nih, pilih yang mana, Mas Faris? Ini apa nih? Pilih di... satu loh. Oh, pilih satu. Udah nih tadi kalau pilih satu. Mas Usnul yang mana, Mas Usnul? Iya, yang tadi pendekatan spiritual Bu Irma kayaknya bisa. Saya masukin list dulu ya, semoga menjadi doa. Oh, Bu Irma, oke. Okay. Kalau Mas Ali. Saya pilih... Eh, pilih aku deh. Oh, siap. Jangan jadikan yang kedua, Mas. Ada yang bisa saya bantu, ini limit soalnya. Iya, yeah. Limit banget. Jadi bagus gitu. Jadi bikin okay. Orang. Oke. Siapa namanya? Spesial. Bu Dewi Rosmayanti. Oke. Okay. Yeah. Sik. Catat. Nanti nyerahin nomor alamatnya ya ke Mas Faris nanti. Nanti biar bisa dikirim-kirim. Berarti 4 orang ya tadi sama yang iya.
Waduh, saya bagi-bagi 4 ini ya. Oke. Okay. Jadi 4.000 buat dicatat, Mas, dicatat. Oke. Okay. Terus ini apa lagi nih pertanyaannya? Gimana saya bisa yakin kalau seminar itu bermanfaat buat saya? Oke, okay, nanti gini aja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikumpulkan nanti Mas Faris, nanti kita jawab, terus kita kirimkan kepada semua peserta ya, supaya nanti punya gambaran nih jawaban-jawaban, pertanyaan dan jawaban-jawabannya ya, mengatasi keberatan. Oke, okay? Setuju ya? Setuju. Setuju. Oke, okay, nah sekarang tadi berarti itu pertama, customer pertama untuk new customer. Sekarang yang kedua.